Halo, Sobat On. Selamat pagi, Wali. Selamat pagi, Amerika. Kita jadikan satu Bali pagi, Amerika pagi. Kita lagi ada di mana, Sobat On? Amerika, Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Kita jalan kembali, Indonesia, tanah airku. Kita mencoba jalan-jalan menuju sesuatu yang ada di sini. Kita jalan-jalan kembali menuju sesuatu yang ada di sini. Rumah merah. Sanil, wong sa rumahnya sa. Bersama Esa. Esa Pangestu, bukan. Rumahnya bagus, coy. Halo, Semeton. Kita kembali menikmati perjalanan ini. Rumahnya bagus. Kita kembali jalan, mungkin nanti kita akan foto rumah itu. Kita tetap kembali berjalan. 13 menit menuju Botanical Garden. Sama si Esa. Kutang lo cicinya, donatnya masukin kotak dulu. Oh, dong. Masukin lo kotak disini donatnya. Aku bawa nih. Bukan ya. Kita gak mungkin sih makan gak roti cicinya, kita punya donat banyak. Roti tinggal donat yang bawa. Jauh-jauh tuh dari Bradenton. Kita lagi di mana? Masih Esa. Sebastian. Ya, kita stop dulu sampai di sini videonya, nanti kita akan sambung. Bisa. Mobil truknya besar sekali. Ini cuma petas yang merah nih. Kembali berjalan-jalan. Di tepi pantai mengindah, melihat keindahan bunga. Gedung yang otentik. Enggak ada yang bisa tak bahas kali ini karena kita ingin menikmati perjalanan ini dengan baik dan benar. Saya ingin mengabadikan semua yang ada di sini. Sedetil-detilnya mulai dari jenis rumput, jenis dedaunan, jenis pupuk yang digunakan, mobil yang ada di sini, jenis lampu taman, dan tanda-tanda petunjuk di sini.
sedetil-detilnya, karena kita setiap langkah, setiap jejak kita jelaskan. Bukan kita jelaskan, hanya kita rekam saja. Nanti kita akan jelaskan di komen di bawah ini ya. Kita jalan terus, ada pohon bunga. One way, ada mobil Lamborghini lewat. Kayaknya kita keluar dari kota. Kotanya ada di sebelah sana. Oh, itu bagus tuh sah, lahan kan. Oh, itu betul loh, rumah cenik tuh. Rumahnya sangat kecil. Gedungnya tinggi coy. Pohon berbunga. Ini merupakan 13 menit perjalanan menuju Botanical Garden ke arah pantai. Cuaca kali ini 60% berawan. Cara di Kuta nih, yo. Ini adalah kutanya Bali. Oh, look at this. Cangkel nyebrang sebentar, merekam. This is one way. Kita merekam sejenak yang ada di sini. Ada kafe. Kita mencoba. Tapi still close. Kita coba merekam semua yang ada di sini. Perjalanan. Oh, I'm sorry. Dengan penduduk, penduduk yang membawa hewan peliharaannya. Dengan penduduk dengan peliharaannya. Kita mencoba mengabadikan setiap momen yang ada. Wow, gambar yang tersaji sangat-sangat naturalis, futuristik. Ini adalah pertama kali ini ke sini. Sarasota jaraknya hanya 20 sampai 30 mil.
Izin ya. Ya, kita tetap jalan. Hijau sah. Kita memilih untuk the other side. Esa memutuskan untuk berbelok arah menuju ke rumah-rumah penduduk di tengah kota. Ada tupai yang berkeliaran dan meninggalkan jejaknya. Ada pohon mangga. Kami coba menuju ke gedung baru. Iya, kayaknya bapak sudah mau masuk. Belok kiri lurus mentok. Wah, ada proyek besar. Is this a thing or an apartment, hotel or something? Perjalanan. Perjalanan ini memakan waktu 29 menit. Oh, kita akhirnya sudah mau sampai ke Botanical Garden Mary Selby. Yeah. Okay, thank you Google. Embassy House. Ooh. Kita masih punya waktu 1 jam menunggu buka. Kita masih punya waktu 13 menit. Merekam. Mari Selby. Mantap. Kita pun masih punya waktu. Lepaskan ke laut.
Oh, itu dia tempat yang kita akan kunjungi sama teman. Lampu merah. Mary Shelby, tapi kita mencari lampu merah dulu. Kita berada di jalan raya kembali. Kita mau menuju ke Botanical Garden. Tempat di mana bunga-bunga, pohon-pohon tumbuh dan berkembang biak. Untuk sampai di sana kita harus memutar arah mencari tempat penyeberangan yang aman dan nyaman. Kita masih punya waktu 11 menit untuk menyeberang. Kalau kita tidak nyebrang, kita tidak akan sampai. Benar. Ada repairing house. Kita masih nunggu untuk menyeberang. Sisa waktu 15 menit. Tapi itu dia view-nya Botanical. Mary Botanical Garden. Oke. Kita menunggu 10 menit. Kita stop dulu sampai di sini sebetulnya. Kita lanjutkan nanti, oke? Salam sebetulnya.